Sakit asam lambung adalah munculnya rasa terbakar di dada, nyeri ulu hati, karena asam lambung yang naik ke kerongkongan. Gejala penyakit asam lambung biasanya muncul 2 kali dalam seminggu. Lalu bagaimana dengan saya? Sang pecinta terong, apakah boleh saat asam lambung saya makan terong? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga selesai. Seperti yang dilansir dari Unit Penelitian Nutrisi oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat, terong mengandung kandungan sebagai berikut: kalori 20,5 gram, lemak 0,1 gram, sodium 1,6 gram, karbohidrat 4,8 gram, serat 2,4, gula 2,9, protein 0,8, dan terdapat vitamin A, E, B1, B2, B3, B6, B9, B12, dan vitamin K. Lalu bagaimana pengaruh terong jika kita konsumsi saat sakit asam lambung? Ternyata terong dapat mengontrol asam lambung. Kabar baiknya, terong hijau rupanya aman dikonsumsi. Bahkan manfaat terong hijau dipercaya dapat membantu untuk mengontrol asam lambung. Terong hijau memiliki kandungan yang dapat menetralkan asam lambung dan mengurangi rasa nyeri. Jadi, boleh kita makan terong hijau saat sakit asam lambung, tapi hindari bumbu yang pedas. Karena penderita asam lambung sangat sensitif terhadap makanan pedas. Selain mengonsumsi terong sebagai penetral asam lambung untuk mempercepat penyembuhannya, bisa konsumsi herbal KNC Jeligamat 3x2 sendok makan setiap hari secara teratur dan rutin. Untuk mendapatkan KNC Jeligamat, bisa pesan lewat kami Regam Herbal sebagai distributor resminya dengan cara klik link pemesanan di deskripsi atau hubungi WhatsApp kami ke nomor di bawah berikut. Berikut ini adalah testimoni penderita asam lambung yang alhamdulillah membaik berkat perantara herbal KNC Jeligamat. Bisa kita simak terlebih dahulu. Alhamdulillah, saya tadi punya penyakit asam lambung mah yang sering dikerokin. Dengan meminum ini selama 2 minggu terakhir, badan semakin sehat dan kuat, tiap pagi badan segar. Alhamdulillah, asam lambung saya sudah baikan. Sudah hampir sembuh. Yang biasanya sering masuk angin, mudah lelah, setelah mengkonsumsi ini semakin sehat, semakin baik, dan rumah tangga pun semakin harmonis. Cobalah sahabat menggunakan obat herbal ini yang benar jadi gemat mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.